Pakai purdah tapi bersolek macam Blackpink, isteri dedah Virgoon pernah tegur soal penampilan. Isteri kepada penyanyi Virgoon iaitu Inara Rusli mendedahkan terpaksa bersolek walaupun ketika berada di rumah dan memakai purdah. Kata Inara, dia berbuat demikian kerana pernah ditegur suaminya tentang soal penampilan sehingga menimbulkan rasa kurang yakin pada diri sendiri. Kata Inara, disebabkan sering berdandan, anak perempuannya iaitu Starla menggelarnya sebagai anggota kumpulan Blackpink. Kerana kejadian itu, ditegur Virgoon, saya jadi kurang keyakinan diri. Dia juga bercakap tentang fizikal saya. Walaupun di rumah saya tetap berdandan. Anak saya katakan baju yang dipakai di rumah seperti Blackpink, katanya. Pendedahan itu membuatkan ramai yang mengkritik Virgoon sebagai seorang lelaki yang tidak bersyukur kerana masih mempertikaikan kejeritaan isterinya. Dalam satu temu buat lain sebelum ini, Inara memberitahu Virgoon juga pernah mendesak supaya dia tidak lagi memakai purdah. Inara bagaimanapun baru-baru ini membuat keputusan untuk tidak lagi mengenakan purdah atas alasan mahu kembali bekerja selepas bergelar janda. Virgoon memfailkan cerai terhadap Inara pada 4 Mei lalu selepas dia didakwa bersikap curang. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.